Kembali melanjutkan agenda turba, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Barat mengunjungi kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar pada Rabu 16 Agustus 2023. Turba kali ini merupakan turba lokasi ke-11 dan ke-12 dari 27 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Kegiatan turba tersebut dikemas dalam acara Halaqoh Kebangsaan dan Konsolidasi Organisasi PWNU dengan PCNU se-Jawa Barat. Tujuan daripada turba tersebut yaitu dalam rangka menyerap aspirasi, menguatkan organisasi, menertibkan administrasi, dan persiapan verifikasi dan validasi yang akan dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu dekat ini. Ketua Tanfiziah PCNU Pangandaran dan Kota Banjar menyambut baik kedatangan rombongan tim visitasi dari PWNU Jawa Barat. Menurutnya, dengan adanya simulasi verifikasi dan validasi ini dapat memotivasi pengurus, juga dapat membangkitkan semangat untuk tertib administrasi. Saya yakin dari setiap PC kalau tidak ada bentuk daripada gladi resik dari PWNU ini akan merasa berat kalau langsung. Nah, makanya ini sangat membantu sekali. Terima kasih lebih khusus saya ucapkan daripada pengurus besar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pangandaran kepada PWNU dengan tim dari Vervalnya. Ini sangat membantu kami untuk kami lebih tertib administrasi dan untuk lebih memajukan PCNU khusus di Jawa Barat, karena sudah termasuk Jawa Barat itu ini paling hebat klaster A begitu. Persiapan yang dilakukan oleh PCNU Pangandaran dalam rangka ikhtiar melengkapi administrasi sebelum dilakukan verval oleh PBNU dengan terus melakukan konsolidasi organisasi mulai dari cabang-cabang hingga ranting. Langkah awal yang kami tempuh, saya terus konsolidasi dari mulai MWC hingga ranting. Karena memang saya diinstruksikan oleh PWNU untuk lebih masif dalam hal beradministrasi. Karena memang ini tujuannya, PWNU sangat mulia sekali karena kita adalah mayoritas terbesar di Indonesia. Jangan sampai hanya aku-akuan bahwasanya pengurus struktural, tetapi SK-nya yang dulu tidak tercatat dengan baik. Nah, ini untuk ke depan akan lebih efisien. Sementara itu, Ketua PCNU Kota Banjar, Kiai Haji Roidi Alfariji, menyampaikan kedatangan dari rombongan PWNU Jawa Barat diharapkan dapat memotivasi pengurus untuk semangat berorganisasi. Alhamdulillah, sesuai petunjuk dan arahan dari Ketua PW dan tim teknisnya akan kami laksanakan dengan semaksimal mungkin. Alhamdulillah semuanya 4 MBC hadir semua, ditambah dengan seluruh 25 ranting hadir semua. Harapan adalah semua ketua MBC dan seluruh jajarannya ranting yang hadir makin semangat dan makin gigih akan cinta terhadap NU. Dan pihaknya akan melaksanakan arahan dan petunjuk dari PWNU Jawa Barat untuk menertibkan administrasi MWC dan ranting. Seputar NU Jabar Online melaporkan.